Muhammad Khairul bin Baharudin dan saya dikenali sebagai Kai Maha. Saya umur Kai 23 dan Kai anak yang keempat. Ibu Kai berasal dari Johor, ayah Kai pula berasal dari Indonesia. Tapi peliknya, kenapa Kai dilahirkan di Perlis? Itu rahsia. Kai sebagai seorang penyanyi, apabila video Kai kata menjadi viral dan menjadi perbualan ramai di laman sosial. Viral dia sebab Kak Nana ada puji suara Kai. Agak serasi lah Kai dengan dia bila berduet. Payahku rasa menyiksa jiwa. Sekarang Kai dah berada di bawah naungan rekod. First single Kai ramai yang dah tahu, Bayang. Lagu Bayang ni ciptaan Harry Khalifah. Alhamdulillah sekarang ni dah hampir 21 juta viewer. Banyak tu. Seandainya kau tahu rasa cinta ini. Okey, lagu ni yang berjudul Dari Jauh Saja, ciptaan Denny Bojo, merupakan single kedua saya. Lagu ni mempunyai elemen-elemen Indonesia. Kai mempunyai penggemar di Indonesia. Jeng jeng jeng. Alright. Single ketiga Kai merupakan single terbaru Kai. So ini agak special dalam hidup Kai. Ciptaan Kai sendiri. Terhasilnya lagu Luluh ni diilhamkan daripada pengalaman orang di sekeliling Kai. Dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya. Sebenarnya Kai ada tiga hobi kegemaran. First sekali, Kai memang suka menyanyi. Hobi yang kedua, okay, selain daripada menyanyi, Kai suka mencipta lagu. Saya akan dapat melodi semasa saya tidur ke atau saya tengah berfikir, berhayal kan. And then lepas tu mulalah nak tulis lirik. Bagi Kai lirik tu agak susah sikitlah nak buat. Kai suka bersenam. So sekarang ni Kai tengah orang kata apa bersedia untuk berjoging. Sebenarnya nak meningkatkan stamina kita. Lelaki baru nak apa? Kemenangan IBPH yang lepas. So sebenarnya benda ni adalah salah satu perkara yang mengejutkan dalam hidup Kai selama Kai menjadi seorang penyanyi dalam masa setahun. So Kai setahun tu agak singkat. Terima kasih kepada semua yang tangtik tim menyokong saya dan terima kasih kepada Kai Nezel. Kalau anda semua ada cita-cita, kejarlah cita-cita anda menjadi satu impian yang nyata. Tak bermakna kalau kita jatuh tu kita tak boleh nak bangun. Bangunlah untuk mencari sinar baru. Semoga cita-cita anda menjadi nyata. Kalau tak faham, dengar lagu Luluh. Merasakan sakitnya dan tak ada siapa bisa.